Tes. Pak Lenarto. Cuman saya sudah termasuk, sudah kayak begini tadi itu di sana, sudah memulai. Baca lain nama. Ya udah, mana ayah kalian lah. Kita mau dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sohibul hajat, keluarga besar mempelai laki-laki dan keluarga besar mempelai perempuan yang saya hormati dan yang berbahagia pada pagi hari ini. Insya Allah akan dilaksanakan pernikahan Ramdhani. Iya, gitu aja. Makanya nanti diturunkan dengan saudari ya, Mira Supiana ya. Namun sebelum akad nikah dilangsungkan terlebih dahulu, silakan dipegang mikrofonnya, silakan disebut sendiri nama Anda yang benar. Johar Ramdhani. Nah, Johar Ramdhani ya. Video dong nanti. Johar ya. Nah ini saudara, nah, statusnya kalau di sini kan dijaka Anda, betul lah dijaka nih. Betul. Kalau dijaka berarti masih belum bujana. Kalau bujana berarti masih belum punya istri. Ini ayah kandung saudara yang mana nih? Ini kalau ibu kandung saudara ya ini juga enggak salah. Betul kan jawabannya? Siapa yang jawab? Jawabannya betul. Ya, berarti sudah jelas lah ya kemudiannya. Ini kalau di sini mungkin mas sama apa? Uang 100 ribu rupiah. Nah, coba lihat. Nota pembelian sama siapa? Sama ibu. Sudah. Enggak apa-apa kalau sudah dikasih dan. Nah, kalau itu sama masih yang sama ini maksud saya itu biar diberikan karena itu karena jadi hak milik istri. Itu kan enggak boleh dijual oleh suami. Nah, itu maupun mertua kan enggak boleh itu hak istri kecuali istri nampak jual dan enggak masalah kita makan bakso bersama. Ya. Ada apa-apa ya, enggak begitu. Tapi kalau yang diminta itu yang enggak boleh ya, Pak ya. Iya. Nah, sudah. Enggak ada masalah ya Mas Kawin. Berhadapan dengan ayah itu berwarna sekarang. Salim dengan ayah, kemudian ayah, ikutin saya. Ya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti yang putri. Bismillah. Ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bapak yang terhormat, ayahanda dan ibundaku, pada hari ini saya mohon maaf lahir dan batin kepada ayah dan bunda karena ayah dan bunda telah melahirkan saya, mengasuh saya, membimbing saya, dan mendidik saya. Semoga Allah memberikan kesehatan.
kesehatan dan keselamatan kepada ayah dan bunda. Kepada yang terhormat, ayah daku, kepada ayah, saya berwali, mohon dinikahkan diri saya bernama Wira Sugiana dengan seorang laki-laki bernama Johar Ramdhani bin Kristianto dengan mas kawin cincin emas dan uang 100.000 rupiah tunai. Saya terima ya Bapak. Saya terima. Insya Allah saya laksanakan. Ya sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat kepala kantor urusan agama kecamatan Kabupaten Ketapang, kepada Bapak Pemburu Marzuki SAGI MHI, Marzuki SAGI MHI, saya berwakil wali mohon dinikahkan anak kandung saya bernama Wira Sugiana dengan seorang laki-laki bernama Johar Ramdhani Fitri Kristianto dengan mas kawin cincin emas dan uang 100.000 rupiah tunai. Saya terima untuk mewakili menitahkan Bapak di hari ini. Terima kasih tugas dan kewajiban Bapak atas misalnya. Terima kasih banyak. Nah, Bapak Yuko Khadilah Hadir, terima kasih. Mari kita lanjutkan acaranya. Yang pertama adalah pembacaan Bapak Nikah, kedua Nikah, yang ketiga Bapak Nikah, yang keempat wasiat tetap keluarga Sakinah untuk kedua mempelai, yang kelima adalah selesai. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menyimak pembacaan Bapak Nikah agar kedua mempelai ini mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keturunan anak yang soleh dan soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmatullahi min fadlihi wa Allahu wasi'un 'alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisaa'a fa innahu la yatinaakum bil man. Wa qala aidan ad-dunya mata'un wa khurmatan yang hanmat al-salihah. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saudara sudah belajar komunikasinya, komunikasi terimakasih. Seperti apa bahasa Arab, bahasa Indonesia silakan jawab. Saya terima nikah jam Wira Sugiana binti Yusuf. Tenang. Santai. Saya terima nikahnya Wira Sugiana binti Subianto dengan mas kawin cincin emas dan uang 100.000 rupiah tunai. Ini saksinya mana tadi? Rumah jadi angin. Saksinya belum dicatat. Terima nikahnya Wira Sugiana binti Sugianto dengan mas kawin cincin emas dan uang 100.000 rupiah teman.
Bagus sekali apa? Kayak ini sudah terima kadunya. Satu bulan Pak belajar. Ini ya, kalimat saudara. Saudara ya, ini kalimat yang saya bacakan. Itu agak panjang sedikit, cuma ada kalimat terakhir dari saya. Turun naik, walaupun mereka tersebut langsung saudara sambut dengan kalimat yang tadi Anda ucapkan itu. Ya, ini mau dicoba dulu atau langsung? Ya, dengan kalimat terakhir aja ya. Ya. Tunai. Saya terima ditanya Wiras Piana Binti Subianto dengan Mas Kawin Jumim Mas dan Mas Kawin Seri Bumpa tunai. Itu udah bagus Pak ya. Nanti kalau dua orang saksi kalau sudah bagus seperti itu bilang sah dan di apa jadi ini bersama-sama dengan mengucapkan doa kepada santai ya jangan sedih santai nggak usah dulu nggak usah tegang ya ini langsung langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Binta Subianto yang merupakan punya perwakil wali kepadaku dengan mas kawinnya cincin emas dan uang 100.000 rupiah tunai. Saya terima ditanya Wira Subianto binti Subianto dengan mas kawin cincin emas dan uang 100.000 rupiah tunai. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 25 Agustus 2019 saya Johar Ramdhani bin Tristianto berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan memperbaiki istri saya bernama Wira Supiana binti Subianto dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik untuk sebagai berikut apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan selamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka Thank you.
kantin lawas. Kantin lawas di pelaminan. Bayarannya tanda tangan kontrak semua. Tapi kadang masih banyak tanda tangan BRI loh daripada ini. Kalau ini udah selawas ya, kalau BRI cuma 3 tahun lebih lama. Selawas ya. Diharapkan kan selawas. Kalian jadi anda berdua sudah sah menjadi seorang suami dan seorang istri lah. Karena sudah sah menjadi seorang suami dan seorang istri, maka kewajiban kedua orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, sudah lepas dan gugur gitu ya. Nah itu karena sudah lepas dan gugur kewajiban kedua orang tua, jadi anda sebagai suami sekarang punya tanggung jawab dan kewajiban sendiri. Tanggung jawab dan kewajiban seorang suami pada istrinya adalah wajibkan dalam tanggung jawab kepada istrinya adalah anda wajib memberikan nafkah yang ditempatkan kepada istrinya. Yang kedua, membimbing, mengayomi, mengarahkan adalah tugas dan kewajiban seorang suami kepada istri. Nah terus sekarang kewajiban seorang istri pada suami adalah wajib taat selamanya kepada suami selama perintah-perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Selama itu pula anda sebagai istri wajib taat kepada suami. Nanti tulis ya. Nah itu kenapa kalau orang lupa pada apa tugas dan kewajiban masing-masing. Maksudnya ini lah. Nah terus agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya pernikahan ini anda berdua ini. Berhadapan yang bagus kalau mau dipotong. Ini Pak, saya sudah siap. Mana juga. Oh iya. Kamerawan sudah siap. Yang sebelah mana? Silakan. Yang senangnya anda itu yang mana? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya sematkan. Apa itu? Cincin emas. Ah, cincin emas. Sebagai apa tadi? Sebagai mahar. Ya, sebagai mahar gak apa-apa. Sudah, ya, sepertinya lagi. Sudah kelihatan lah dari sana. Sudah. Nah, silakan anda ambilkan. Ya. Tapi kalau yang punya laki-laki bukan mas, loh. Oh, ya, sudah ngerti. Sudah mas. Namanya sudah mas. Sandingkan. Nah, sekarang silakan. Foto ini. Sawet. Lihat sini. Lihat. Ya. Ya. Foto Mas. Yo, lihat sini satu. Iya. Salaman. Cincinnya dipamerin. Pamer anak aja lah. Pamerin kok. Iya. Nikahnya. Cincinnya kan nama cincinnya nanti enggak apa-apa. Nanti aja. Nanti kalau mau nikah. Ya. Nah, ini supaya disaksikan ya bahwa anda itu sudah akur sudah sama menjadi suami istri gitu. Itu anak. Ini yang kalau sudah mulai karena sebenarnya pernikahan anda semoga berkah menjadi keluarga yang sakinah. Amin. Ini saya serahkan kepada mempelai perempuan. Terima kasih untuk pernikahan saudara. Semoga berbahagia dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Dan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah rangkaian upacara pernikahan pada pagi hari ini. Allahu wabarakatuh. Ya, Bapak kurang mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, dua. Sekali lagi, Bu. Satu. Satu, dua. Ya. Oke. Bukunya dipegang. Kasih tahu bukunya, kasih tahu, tunjukin bukunya. Enggak.